Berdakwah jalan tuan kami, Isba ikut para nabi. Jihad fi sabilillah, mengharap mati di jalan Allah. Tak lagi Habib Rizik bakal pulang. Kira-kira di sini cinta nggak sama Habib Rizik? Cinta nggak sama Habib Rizik? Siap berjuang bersama Habib Rizik? Siap berjuang bersama Habib Rizik? Takbir! Ini pencabutan cekal Habib Rizik. Kemarin sudah diumumkan dicabut cekalnya. Kasus-kasus fitnah yang ada di Indonesia sedikit demi sedikit sudah SP3. Dikabarkan Habib Rizik bakal pulang ke Indonesia. Alhamdulillah. Ada orang-orang yang zalim, yang suka Habib Rizik mau pulang, saudara. Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Nggak suka, dia bilang apa? Kalau Habib Rizik pulang, ini bakal revolusi. Kalau Habib Rizik pulang, ini pokok-pokok dibakarin besar-besarnya. Kalau Habib Rizik pulang, ini rezim bakal diturunin. Dulu sampai ketakutan, betul, betul. Emang Habib Rizik apaan, betul? Habib Rizik pulang, ini mau revolusi, revolusi apa? Revolusi akhlak, saudara, betul? Akhlak para pemimpin, para pejabat. Habib Rizik pulang, dinasihati lagi sama Habib Rizik, betul, betul. Ketika Nabi ingin Fathu Mekah, saudara. Ketika Nabi dari Madinah mengumumkan ke orang-orang Mekah, hei orang Mekah, Nabi kirim utusan ke sana. Nabi Muhammad SAW akan balik lagi ke kota Mekah. Dia akan menetap di Mekah. Dia akan berbaur dengan masyarakat Mekah. Apa? Pada saat itu orang Mekah ketakutan, orang-orang salim ketakutan, orang-orang kafir ketakutan, saudara. Mereka takut. Kalau Muhammad balik lagi, Muhammad bin Abdullah balik ke sini, kita pasti dibunuh-bunuhi. Kalau dia datang ke sini, pasti dihancurkan rumah-rumah kita, dihancurkan usaha-usaha kita. Nabi kirim utusan. Disuruh sama Nabi apa? Hei, yang datang utusan ke sana, biar. Kami datang ke sana bukan untuk menghancurkan. Kami datang ke sana, anak-anak perempuan masuk semua ke dalam rumah kalau mau selamat. Anak laki-laki yang gak tahu urusan masuk ke dalam rumah kalau mau selamat. Nanti katakan jangan ada yang potek pohon sedikit pun, jangan ada yang memetik pohon sedikit pun, jangan ada yang dihancurkan sedikit pun. Yang tua suruh masuk ke dalam rumahnya, perempuan suruh masuk ke dalam rumahnya. Cari kalau ada orang-orang yang masih di luar, ketika kita rombongan datang ke kota Mekah, maka suruh mereka masuk dalam rumah, tutup pintu mereka, tutup jendela mereka. Niscaya kami tidak akan mengganggu mereka, kata Nabi Muhammad. Tapi kata Nabi Muhammad, apabila ada anak muda yang datang mau mengecohkan kita punya perkara, mau dia datang menentang kita, bunuh dia, kata Nabi Muhammad. Kalau ada orang tua yang datang mau membuat kacau kita datang ke sana, bunuh dia. Kenapa? Itu yang sekarang disebut sebagai provokator. Habib Rizik datang, provokator sana sini, sebut ini, sebut itu. Oh, dibilang bakal ini dan sebagainya. Itu namanya provokator. Habib Rizik datang pasti dengan akhlak, pasti dengan santun. Kenapa? Dia punya datuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Fathu Mekah tidak terjadi apa-apa, saudara. Nggak ada yang dibilang, oh nanti di Mekah dibakar begini dan sebagainya. Tidak. Nabi datang dengan tentang, Nabi datang membawa Islam, Nabi datang membawa syariat. Sehingga apa? Ada beberapa yang melawan, dibunuh oleh umat Islam. Tetapi apa? Nabi datang sana untuk membawa kebenaran, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi Habib Rizik datang bukan mau rusuh. Habib Rizik datang bukan mau revolusi. Habib Rizik datang mau mengingatkan lagi para umara. Habib Rizik datang sebagaimana? Sebagaimana Habib Rizik dulu ada di Indonesia, tetap beliau kritik, tetap beliau nasihati para pemimpin, tetap dengan santun, dengan cara beliau. Jadi jangan dibuat ramai revolusi, ini dan sebagainya. Nah, tenang, tenang. Habib Rizik ini orang yang paling baik kalau kita kenal. Kalau dekat sama Habib Rizik, oh
Abdul Rizik, Masya Allah. Apalagi yang kenal, pernah ketemu Allah Abdul Rizik, disebut namanya, ditanya kabarnya, bagaimana keluarganya, bagaimana rumahnya, itu akhlak beliau. Tapi para musuh-musuh Islam, sebagaimana mereka melihat Nabi Muhammad, mereka kalau melihat Nabi Muhammad kesal, marah. Tapi ketika bertemu Nabi Muhammad, berapa santunnya Nabi Muhammad, amat akhlaknya Nabi Muhammad, begitulah beliau cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta kepada Allah agar kita punya negeri diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dari para komunis, amin. Daripada liberalis, daripada kapitalis, agar negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun rabbul nubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.